Sampai dulu ada satu kisah-kisah nyata. Saya nggak mau bawakan kisahnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik kejauhan. Kalau saya bawakan kisahnya Imam Malik, Imam Syafi'i, nanti orang berkata apa? Oh, itu kan orang-orang hebat. Itu kan orang-orang para imam yang hidup 500 tahun yang lalu. Saya bawakan kisah belum lama. Ada satu dokter terkenal di negara Arab, di negara Syam. Namanya Dokter Hisham. Dia sendiri yang cerita. Dokter Hisham ini dokter ahli di bidang saraf dan tulang. Dokter Hisham ini cerita, saya dulu pernah punya acara misi seminar di sebuah negara. Saya berangkat dari Syam naik pesawat. Tengah-tengah perjalanan pesawat saya harus turun karena cuaca yang buruk. Pesawat gak bisa diteruskan. Kalau dilanjutkan bahaya, bisa mati. Maka akhirnya pilot turun mendadak di sebuah bandara di satu kota. Bandaranya bandara militer. Turun darurat. Ketika turun di bawah pesawat, selamat semua penumpangnya. Dokter Hisham turun langsung masuk ke bandara militer, tanya sama yang jaga bandara, ini kira-kira pesawat saya ini bisa diterbangkan lagi kapan? Pihak bandara militer bilang, ini bukan bandara umum, ini bandara militer. Kami gak bisa kasih tahu jawaban kapan pesawat Anda bisa terbang lagi, apalagi cuaca buruk. Bisa jadi mungkin 8, 10, atau 12 jam lagi pesawat Anda baru bisa terbang. Kata Dokter Hisham, saya gak bisa karena saya ini punya konferensi misi di sebuah seminar. Dan setelah itu saya harus kembali ke negara saya karena ada banyak pasien yang butuh pertolongan saya. Kata militer yang dalam bandara, kalau begitu kalau Anda cepat-cepat, ini di luar bandara ada persewaan mobil. Silahkan sewa mobil, Anda jalan ke kota sebelah kota ini. Perjalanan dengan mobil cuma 2 jam. Nanti sampai di kota berikutnya, di situ ada bandara komersil, di situ Anda mungkin bisa melanjutkan perjalanan dari sana, terbang dari sana. Gak pakai pikir panjang, Dokter Hisham keluar dari bandara, sewa mobil, nyetir sendiri. Di tengah jalan hujan lebat, badai yang luar biasa, sampai kaca depan ini jalanan gak kelihatan. Kata Dokter Hisham, subhanallah, tadi badai di atas, sekarang badai di bawah. Kata Dokter Hisham, ini kalau saya lanjutkan jalan, saya bisa nabrak, bisa mati. Maka beliau ke tepi, minggir ke kanan, kemudian beliau istirahat karena hujan semakin dahsyat. Beliau takut kalau ada mobil dari arah depan nabrak mobilnya. Maka beliau keluar dari mobil. Ternyata di sebelah rumah tempat beliau berhenti itu ada rumah gubuk tua. Beliau ketok, ada yang punya rumah di situ keluar. Yang punya rumah nenek sudah tua. Kata Dokter Hisham, nek, Anda punya telepon gak? Punya handphone gak? Saya mau pinjam, saya mau telepon ke tempat saya seminar. Saya mau kabari kalau saya gak bisa datang. Saya juga mau kabarin pihak rumah sakit kalau saya hari ini gak bisa praktek karena saya terdampar di kota ini. Kata nenek tua tadi, nak, di rumah ini gak ada apa-apa kecuali teh panas. Kalau kau mau masuk, saya bikinkan teh panas untuk menghangatkan dirimu. Saya ini orang miskin. Buat makan aja susah, apalagi beli handphone. Kata Dokter Hisham, kalau begitu ya sudah, izinkan saya berteduh di dalam rumah Anda dan berikan saya teh anget. Dokter Hisham duduk, dikasih teh, sambil minum teh dia liatin yang punya rumah nenek tua tadi duduk di kursinya, kursinya digoyang-goyangkan sambil berpikir. Sama Dokter Hisham dilihat. Kemudian Dokter Hisham baru sadar di sebelah nenek tadi ada anak kecil yang terbujur kaku tidak bergerak. Maka Dokter Hisham tanya, nek, itu di sebelah Anda siapa? Ini cucu saya. Kok dari tadi saya lihat cucu Anda itu gak bergerak? Kenapa? Maka dijawab sama nenek tadi, cucu saya ini lahir, dari mulai lahir cacat, gak bisa bergerak. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya sarafnya rusak, sehingga anak ini gak bisa bergerak. Terus orang tuanya mana? Orang tuanya meninggal. Ibunya meninggal saat melahirkan, ayahnya meninggal saat ini, mas, anak ini masih bayi. Saya yang ngasuh anak ini dari kecil sampai sekarang. Maka Dokter Hisham tanya, terus kenapa gak diobatkan anak ini? Kata nenek tua tadi, dari mana saya punya uang buat obatin ini anak? Lagian sakitnya parah. Kata orang-orang
sini ada dokter yang handal, dokter yang hebat dalam ilmu syaraf, tapi bukan di negara ini. Dia tinggalnya di Syam, namanya dokter Hisham. Dari mana saya bisa bawa cucu saya ke negara Syam untuk ngobatin anak saya? Belum lagi dokter yang terkenal seperti dokter Hisham itu pasti biayanya mahal. Saya nggak mampu untuk biayain anak saya ini atau cucu saya ini. Maka dokter Hisham ketika mendengar jawaban nenek tadi, badannya menggigil dan dia baru sadar, ternyata pesawat saya nggak bisa terbang, harus turun mendadak. Saya naik mobil nggak bisa melanjutkan perjalanan, harus tiba atau singgah di rumah ini. Tak lain hanya karena Allah mau mengabulkan doa hambanya. Ini nenek tadi yang bertakwa, doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah punya masalah, yang ngasih jalan keluar Allah enak. Gak perlu ngumpulin uang untuk berangkat ke Syam, gak perlu daftar ke dokter Hisham mungkin dapat antrian 1 tahun, gak perlu ngumpulin duit banyak untuk bayar dokternya. Dokternya didatangkan sendiri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang yang bertakwa.